Gelar juara satu lomba Simple Vlog Competition dalam rangka Hari Indonesia Menabung dengan tema Menabung Itu Aku pada 20 Agustus 2020 lalu yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menjadi salah satu jembatan tersendiri bagi siswi Sumnep yang bernama Alika Afsin Misha untuk dinobatkan sebagai siswi berprestasi yang disematkan dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Sumnep ke-752 tahun. Alika diundang langsung saat pelaksanaan upacara peringatan Hari Jadi Sumnep yang diselenggarakan di depan Sekretariat Daerah pada hari Minggu 31 Oktober 2021. Penyematan tersebut disaksikan seluruh petinggi dan orang penting di kota keris ini. Dengan penuh kegembiraan, Putri Pertama Asadi Khas selaku salah satu esko KUP Pocur sembari didampingi salah satu gurunya di SDN Elak Lao 4 mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat mensukseskan prosesnya hingga dinobatkan sebagai siswi berprestasi. Sebab dia menyadari prestasi dan bakatnya itu tidak terlepas dari peran orang-orang terdekat yang tentunya telah memberi ruang dan kesempatan sehingga bakat itu terus bisa dikembangkan, termasuk kedua orang tuanya. Pada momentum hari jadi ini, Alika mendapatkan apresiasi berupa sertifikat dan uang pembinaan sebesar 1 juta rupiah sebagai wujud memberikan motivasi untuk lebih semangat berkreasi dan berprestasi. Sementara itu, Bupati Sumnep Ahmad Fauzi menyampaikan pada puncak perayaan Hari Jadi Sumnep ke-752 sengaja mengundang orang-orang yang mempunyai prestasi dan peran khusus dalam membantu mengharumkan nama kabupaten paling timur Pulau Madura ini. Tujuannya bisa menginspirasi warga yang lain. Taufik Hidayat, Syahid Mujtahidi, KMAV Sumnep, laporkan.